Hai. Ha, nampak tak Teacher Lee pakai warna warni hari ni? Sebab apa pakai warna warni? Sebab hari ni Teacher Lee nak kenalkan burung kakak tua ataupun dalam bahasa Inggeris, parrot. Ha, parrot ni ada warna warni. Dia ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna biru. Ha, siapa nak tengok parrot? Okey, jom ikut Teacher Lee. Okey, inilah contoh burung kakak tua. Cantik kan? Okey, sekarang ni Teacher Lee nak tunjuk cara mewarna parrot dengan menggunakan marker. Burung kakak tua. Okey, Teacher dah tunjukkan cara mewarna. Sekarang ni Teacher nak ajar anggota badan burung. Nak tengok tak? Okey, jom ikut Teacher. Okey, yang ni paruh, ini mata, yang ni kepala, yang ni badan, sayap, ekor, kaki. Okey, Teacher Lee nak tunjuk sesuatu tau. Nak tengok tak? Tapi benda ni, dia kena guna torchlight. Okey, jom kita tengok. Okey, mula-mula kita gunting ikut bentuk burung kakak tua ni sampai habis. Potong kemas-kemas. Lepas tu kita ambil plastik pembalut buku dengan burung. Potong dan seletik. Okey, lepas tu kita ambil kertas A4, kita gulung macam ni. Ikut saiz burung ni. Lepas tu kita seletip, bagi nampak kemas sikit macam ni. Sekarang kita ambil torchlight dan tutup lampu. Tada! Ha, nampak tak apa tu? Kita nampak bayang-bayang burung kakak tua. Nampak tak apa tadi? Best tak? Ha, nanti buat tau. Untuk tugasan minggu ni, Teacher Lee minta anak-anak buat smudge painting. Teacher Lee dah bagi kertas lukisan ada gambar parrot ataupun burung kakak tua. Lepas tu Teacher Lee bagi zip lock plastik dengan watercolor. Jom kita tengok macam mana anak-anak campurkan warna. Jom.